Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku penguji UKIN batch 2 BPG 2022 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, nama saya Hamrizkan Hasibuan SPDI. Saya guru di MTs Muhammadiyah 04 Sibolga, Sumatera Utara. Akan melaksanakan pengambilan video praktek pembelajaran, yaitu yang berjudul keterkaitan antara Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261, yaitu tentang infak dan sedekah. Guna melaksanakan persyaratan uji kinerja batch 2 tahun 2022 PPG Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Untuk itu mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Mudah-mudahan dengan PPG ini dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar lebih baik lagi ke depan. Terima kasih atas perhatian dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, baiknya kita berdoa, ya. Doa dipimpin ketua kelas. Kita silakan. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Sampaikan keterkaitan antara Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Sebelumnya kita sudah menghafal ayat tersebut. Insyaallah yakin Bapak semuanya sudah hafal karena itu sudah tugas di rumah masing-masing. Oke? Okay? Sudah hafal semua ayatnya? Ya, alhamdulillah. Untuk kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu keterkaitan antara dua surah yang telah kita pelajari. Di mana waktu itu di Quran Surah Al-Fajr tentang ya orang-orang yang menerima rezeki disangkanya dia itu dimuliakan sama Allah. Pas tidak dikasih rezeki disangkanya dihina. Maka inilah yang harus kita matangkan, mantapkan untuk pertemuan yang terakhir ini. Oke? Bapak mengawali dari media pembelajaran, kalian simak media pembelajaran yang Bapak sajikan ini. Kemudian nanti kita akan susun kelompok untuk berdiskusi terkait dengan keterkaitan antara kedua materi tersebut. Pak Hindu? Ya, Bapak minta kalian semuanya fokus ke depan, menyaksikan
keterkaitan daripada Quran Surah Al-Fajr dan Al-Baqarah. Keterkaitan Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, inilah keterkaitan dari kedua surah yang telah kita pelajari barusan, yaitu Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama, pada surah Al-Fajr berisi tentang salah satu kegelisahan manusia, yaitu karena tidak memperhatikan untuk saling tolong-menolong kepada orang-orang miskin. Selanjutnya, kedua surah tadi mengajarkan kita tentang rasa bersyukur dan larangan kufur. Nah, cara untuk menghilangkan rasa gelisah tadi yaitu adalah dengan berinfak di jalan Allah. Ya baik, anak-anak sekalian, kita sudah melihat bagaimana media pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan tentang keterkaitan antara Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, kali ini kita akan berdiskusi ya. Kalian akan Bapak bagi kelompok. Masing-masing kelompok nanti satu kelompok itu 5 orang untuk mendiskusikan keterkaitannya lebih dalam lagi. Boleh dipakai referensi lain. Boleh dilihat buku-buku lain. Yang penting dia terkait dengan kedua surah tersebut. Oke. Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak rasa sudah cukup untuk mendiskusikan tentang keterkaitan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Quran Surah Al-Baqarah 254 dan 261. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan, mendiskusikan, membacakan hasil diskusi ke depan. Yang lain nanti menyimak ya. Simak apa yang disampaikannya, lalu kemudian nanti sama-sama kita nilai. Silakan Bapak panggilkan kelompok pertama dari kelompok Alicia. Silakan maju ke depan. Ya, berikan aplaus. Kelompok satu telah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu keterkaitan antara Quran Surah Al-Fajr dan Al-Baqarah. Sangat baik sekali. Kita lanjutkan. Kelompok dua dari kelompok Airani, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu keterkaitan Quran surah Al-Fajr ayat 15-16 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 sebagai berikut. Surah Al-Baqarah ayat 261. Sama menjelaskan tentang kepada orang lain dengan cara membantu mereka. Hendaknya kita selalu bersyukur atas kemudian dan dari Allah SWT. Sedikit mohon kita yang tersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah sebagai yang lain. Setiap muslim harus saling menjadi dan mengingatkan agar saling berdiri pertama kepada rakyat dan yang berdiri dan miskin. Maka siapun dari yang berdiri dan yang diimpakkan akan menjadi penolong dan kejalan bagi yang akhirat kelak. Memberikan impak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu terkait Quran surah Al-Fajr ayat 1-18. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 sebagai berikut. Allah SWT memerintahkan untuk memuliakan anak yatim dan orang miskin dan harta yang kita punya misalnya ambil sedekah. Allah memerintahkan untuk menjalankan menjalankan atau menggunakan harta yang dipunyai kebaikanlah kebaikan kebaikan dan seperti baik, anak-anak bapak semuanya, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang terakhir di bab 2 ini yaitu tentang berimpak dan bersedekah yang ada keterkaitan antara Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kalau dia di Quran Surah Al-Fajr tentang apa itu? Memuliakan anak yatim dan fakir miskin. Terus memuliakan anak yatim dan fakir miskin dengan harta rezeki yang Allah berikan. Adapun pada Quran Surah Al-Baqarah kita diwajibkan kita diperintahkan untuk berimpa dan bersedekah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Alhamdulillah untuk materi kita semuanya sudah tuntas bab 2 dan bapak perhatikan semuanya cukup antusias dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berikan aplaus untuk kita semua. Jadi kita mari kita tutup dengan membacakan hamdalah.